Alhamdulillah, hari ini saya Bu Rina, Kepala TK Harapan Bangsa, akan memperkenalkan sekolah kita yaitu TK Harapan Bangsa yang beralamat di Jalan Kalimas, Gang 2, Kelurahan Pakulin, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Kita berada di wilayah Kota Blitar, berada di paling barat, yaitu berbatasan dengan Kabupaten Blitar, tepatnya di Kecamatan Sanan Kulon dengan Kecamatan Sukorejo. TK Harapan Bangsa sudah berdiri sejak tahun 2005 di bawah naungan Yayasan Al-Mu'alimin Al-Blitari. Dari tahun 2005 tersebut, TK kita telah memperoleh beberapa penghargaan, terutama tahun kemarin yaitu tahun 2019 kita telah menjadi juara umum dari kegiatan Hari Anak Nasional Kota Blitar. TK Harapan Bangsa, kita mempunyai visi yaitu mewujudkan anak usia dini yang cerdas, terampil, mandiri, senantiasa berakhlakul karimah dan bertakwa, serta gembira menuju insan Indonesia yang cerdas dan bertanggung jawab. Di sini nanti akan belajar menjadi insan cendekia yang bertanggung jawab. Jadi bukan hanya pintar, tapi juga berakhlakul karimah seperti jel-jel kita biasanya sama teman-temanmu yang sudah ada di sini. Hanya kita akan melakukan jel-jel pagi hari dengan nyanyian cerdas, terampil dan gembira, senantiasa mandiri dan bertakwa, sopan dan tak kenal rasa sombong, bersahaja, setia, suka menolong, ya 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 ya, itulah diriku, harapan bangsaku yang tak pernah kenal keluh kesah, ya 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 ya, itulah diriku, harapan bangsaku yang tak pernah kenal keluh kesah. TK Harapan Bangsa, oke, TK Harapan Bangsa ramah anak, ramah lingkungan. TK Harapan Bangsa jaya, jaya, jaya. Itu jel-jelnya dari TK Harapan Bangsa. Tahun kemarin kita sudah melakukan kerjasama dengan beberapa dinas terkait, terutama dengan dinas kesehatan, juga dengan badan penanggulangan bencana, terutama karena saat ini masa-masa wabah COVID. Jadi bagaimanapun kita harus tetap berupaya untuk menjadikan anak-anak itu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah seperti moto kita. Jadi instansi yang terkait ini hubungannya tentu saja dengan misi lembaga kita, yaitu mengoptimalkan kegiatan yang dapat merangsang perkembangan keterampilan anak. Jadi anak-anak akan belajar untuk bukan hanya pintar, tapi merangsang bagaimana anak-anak itu bisa berkembang sesuai dengan usianya. Kemudian mengintensifkan kegiatan keagamaan. Nanti ada guru agama yang akan membantu anak-anak semuanya belajar sholat duha, menghafal doa-doa harian, hadis-hadis, juga surat-surat pendek akan belajar bersama di situ. Kemudian anak-anak akan belajar untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, ya. Jadi nah sekarang wabah COVID gitu ya. Ya, semoga anak-anak semuanya sehat. Kita bekerja samanya juga dengan dinas kesehatan. Ini sama dengan yang meningkatkan hubungan dengan masyarakat dan instansi terkait. Itu tadi dengan dinas kesehatan, dinas pendidikan, juga dengan badan penanggulangan bencana. Kita sudah siap semuanya jika anak-anak nanti bisa masuk ke TK Harapan Bangsa. Dan tujuan dari TK Harapan Bangsa adalah mendidik anak dengan dilandasi dengan tanggung jawab, disiplin, keilmuan untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Itu tadi, anak yang cendekia dan bertanggung jawab. Tuh.
kemudian mengantarkan anak didik ke jenjang sekolah dasar yang dibekali mental mandiri dan bertanggung jawab. Sekali lagi, mental mandiri dan bertanggung jawab. Selesai dari TK Harapan Bangsa, diharapkan anak-anakku semuanya menjadi insan yang soleh, solehah, menjadi kebanggaan orang tuanya, menjadi kebanggaan masyarakat. Di sini semoga nanti kita bisa bertemu kembali, bertatap muka. Kita akan bertemu dengan guru-guru di sini. Ada Pak Eko, ada Bu Trias, ada Bu Anis, ada Bu Nia, ada Bu India, ada Bu Rini. Mereka-mereka akan senantiasa membantu kita semua untuk menuju jenjang selanjutnya dan menuju anak yang soleh dan soleha. Sekian dari saya, Bu Rina. Semoga nanti kita bisa bertemu kembali. Kita akan bersua kembali, kita akan bermain bersama kembali, bercanda ria di TK Harapan Bangsa untuk menuju anak yang soleh dan soleha. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak.